kita menuju kereta Luxury. Menuju kereta Luxury Argo Bromo Anggrek. Terima kasih. Gerbongnya di paling belakang kayaknya. Kita paling belakang atau paling depan ya? Ini kita menuju gerbong Luxury. Argo Bromo Anggrek ya. Dengan tujuan Pekalongan. Tujuan kita Pekalongan naik di gerbong Luxury. Terima kasih. Wah, ini dia nih Luxury nih. Nomor kursinya, bentar ya. Nomor kursi bisa lihat tuh Luxury 12A. Nomor berapa ya? 2A. Oh, 2A sini Pak. Balikkan ini. Ini karena makanan loh. Ini gue berangkat sama Pak Laudin. Halo Pak. Oke, ini 2A. Ini kursi 2 nih. Wih, ada selimutnya. Ada layar TV-nya. Oke, taruh dulu ya. Iya Pak. Coba. Kita kopi kenangan dari Pak Laudin. Oke, kita lihat sampai di belakang ya. Ini kereta Luxury. Argo Bromo Anggrek. Tempat duduknya satu-satu ya. Itu ada yang kesain pun terus darah. Kayak bilik-bilik ini nih. Lampu di atas TV. Oke. See you again. Dah. Halo, kita sekarang ada di kereta Luxury Argo Bromo Anggrek. Kursi nomor 2A, kita mau tujuannya ke Pekalongan ya. Ini boleh lihat di sini ada layar monitor ya, ada film, musik, rute, TV, tujuan turis, makanan minuman, visual, ada permainan juga ya. Untuk konfigurasinya ada di sini. Ini ada konfigurasi untuk kursi, ini ada konfigurasi untuk media yang mau kita tayangkan ya. Chargernya bisa macam-macam ya. Ada safe deposit box ya. Dapat selimut juga. Sampah buang di situ. Ini buat gantungan tapi copot ya. Nah, ini uniknya tatanan kursinya beda. Ada yang menghadap ke belakang, ada yang menghadap ke depan. Jadi satu gerbong ini dibikin dua row ya. Dua row, ada yang row menuju ke belakang, ada yang row menuju ke depan.
Oke. Sekarang kalau mau lihat kursinya, tempat saya. Ada lampu juga. Nah, kaki bisa disandari di sini. Nah, sekarang kita coba fungsinya masing-masing ya. Oke. Yang pertama untuk kaki dulu, dibuat naik turun. Saya lihat deh. Ini buat naik turun sandaran kursi. Kalau mau tidur nih kita selonjoran. Ya, balikin. Oh ini kalau yang ini langsung dua-duanya bergerak. Ya, kalau yang ini tadi buat bagian sini bisa menuju ke sana. Ya. Terus kembali lagi. Oke. Kereta ini tiketnya harganya 1,3 juta ya. Terus jarak tempuh ke Pekalongan kurang lebih 4 jam. Oke, sampai jumpa lagi. Aja nih. Ini ada daging, ada minuman jeruk, dakwah, ada kerupuk, ada kacang. Kita dikasih masker buat tidur. Kita lihat menunya apa ya. Ini dulu deh. Ini ada kopi juga belum habis. Wah, menunya nasi bakar, ada pal, ada sambelnya, dan ada gorengan. Oke, kita makan dulu ya. Dah. Pekalongan.
Sampai di Pekalongan. Oke, kita udah sampai di Pekalongan. Si bos turun langsung ke bawah. Aduh, akhirnya kita sampai di Pekalongan. Jadi tadi turunnya lewat gerbong yang eksekutif biasa karena untuk itu untuk luxury nggak dapat peron ya, tuh lintasannya nggak ada tuh. Oke. Okay. Ya kita udah sampai di Pekalongan. Pekalongan. Kota batik kata orang di Jawa Tengah. Tidak ada kereta. Nah, saya turun dulu. Stasiunnya Pekalongan. Itu bisa lihat tadi kereta kita mungkin yang paling belakang, tapi tidak dapat peron atau tempat untuk berhenti. Kereta ini akan melanjutkan perjalanan pergi ke Surabaya. Oke, kita keluar dulu. Baik, sampai jumpa lagi.